Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada semuanya. Dapat kita laporkan dari Polres Cirawas bahwasanya lalin panjang jalan lintas utama Cirawas terlihat lancar karena saat ini sedang hujan deras di seluruh wilayah Polres Cirawas. Sehingga banyak masyarakat yang sedang melaksanakan kegiatan menyambut tahun baru terpantau lengang karena buruk banyak kepada Cirawas hujan. Terima kasih ibu kepada masyarakat agar tidak keluar rumah karena hujan deras, sehingga merayakanlah tahun baru di rumah masing-masing. Terima kasih. Salam dari Cirawas. Berempat masih sekolah ya? Masih. Ini mau kemana tujuan? Mau kemana? Rayau. Oh, nak main dari tebing terus nak main ke Cirawas. Mau beli ini. Kelas berapa tadi? Kelas 2 SMP. Kelas 1 juga 1. Adik ini kawannya? Kelas 8. Kelas 2 SMP. Oke. Adik izin dah. Amit telepon. Amit. Adiknya mau kemana? Mau kemana? Rayau, mau main sini. Pulangnya nanti jam berapa? Jam 10 malam. Di Kabupaten Patawang atau Tinggi-Tinggi itu dari sini 1 jam lebih. Jalanan jauh. Ini hari hujan. Di jalan nanti ada apa-apa di jalan. Ya, yang rugi adik maupun temannya dan orang tua. Sekian ya. Tolong diindahkan ya. Ayo. Dari mana ini? Jangan yuk sempatan wo, wong udah kata niat lah jadinya nengok motor kamu ini. Jangan kerja tidak hanya karena kerja dari mana, tapi juga karena kesempatan ya. Dari itu jangan buat kesempatan ya, sehingga nanti terjadi pencurian. Minimal
malam pergantian tahun baru ini tidak berlebihan. Seperti contohnya menghidupkan sistem berlebihan, pokoknya selanjutnya menghidupkan mercon atau kembang api. Tapi tidak dilakukan karena membahayakan diri dan orang lain.